Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Berita gembira yang dikongsikan oleh Miss Nina atau nama sebenarnya Syazrina Azman semalam sememangnya membuatkan banyak pihak berasa terkejut serta gembira kerana bekas penyanyi tersebut telah menemui seseorang yang boleh menjaganya serta anak. Mesti ramai yang tertanya-tanya siapakah Esam Muhammad ini. Oke, kali ini kita akan kongsikan info-info menarik mengenai jejak yang berjaya menawan hati Miss Nina ini. Esam Muhammad merupakan individu kacukan Maghribi dan Amerika Syarikat yang berasal dari Seattle, Amerika Syarikat. Dimulakan sejak kecil, Esam mempunyai bakat dalam menulis puisi sejak umurnya 8 tahun dan memulakan karier dalam bidang seni selepas melancarkan music video pertama, Where's My Home, pada Mei 2016. Melalui laporan, kebanyakan karya-karya yang dibuat oleh Esam diinspirasikan oleh ibu tercinta. Difahamkan penyanyi rapper ini menjalankan dakwah bagi komuniti Muslim di Amerika Syarikat, Kanada, Spanyol, dan juga Belanda. Mempunyai karier sebagai penyanyi rap yang aktif, Esam Muhammad telah pun mengeluarkan dua album, yaitu 12.12 pada 2018 dan Chapter 6 pada 2020. Baru-baru ini, Esam telah berlakon dalam sebuah film bertajuk People Don't Cry yang berkisah tentang komuniti Islam yang coba untuk melindungi generasi muda. Apa-apapun, kita doakan agar pengantin baru ini kekal hingga ke jannah dan dikurniakan cahaya mata solehah.